Hai, assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial DIY surprise box. Antara bahan yang diperlukan ialah coklat box, buket bunga, cebisan kertas hiasan, kad ucapan dan juga double tape. Mula-mula sekali kita letakkan cebisan kertas hiasan ke dalam box. Macam saya akan gam dulu box tersebut and then baru letakkan cebisan kertas hiasan supaya dia melekatlah pada box. Seterusnya kita letakkan mini bouquet ke dalam box. Okey. Macam saya akan gamkan dulu bouquet ni and then letakkan dalam box itulah. Tujuan dia supaya dia tidak bergerak-gerak, terutamanya kalau kita nak postkan box coklat box gift ni. So nanti tak adalah dia bergoyang-goyang, tertanggal-tanggal daripada box. Sama juga untuk coklat, saya akan cantumkan coklat ni dengan double tape terlebih dahulu and then baru saya akan gam sedikit pada plastik coklat tersebut dan letakkan ke dalam box. Okey. Kalau kata kita tak nak post, tak ada masalah, kita just letak saja macam tu. Tapi kalau box ni hendak dipostkan, better kita saltip and then kita letakkan dengan hot glue gun, sedikit hot glue gun ke dalam box tersebut lah. Macam saya kata tadi lah, supaya dia tidak bergoyang dan dia lebih kemas dan tersusun. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Seterusnya untuk tambahkan seri hiasan box kita ni, kita letakkan fairy light LED. Ni kita lilit-lilit dan susun-susun di celah-celah coklat dengan bouquet tersebut. Dan tampalah Swiss fairy light LED tersebut pada penutup box. Kemudian kita lekatkan kad ucapan. Okey, dah siap. Selamat mencuba.